Selamat siang berluarmu semua dimanapun anda berada. Saat ini saya sedang berada di kantor urusan agama Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini saya melaporkan update terkini terkait keberadaan kelompok Mahfud Kianto yang sempat viral karena memiliki pemahaman dan pikiran berbeda terhadap ajaran Islam atau pemahamannya terhadap Islam. Nah, ini suasana klarifikasi dan apa ya? Ya, dan ini memang berlangsung secara tertutup. Masing-masing dipanggil satu per satu oleh pihak MUI. Kita kelompok ini dan sesaat yang lalu klarifikasi. Mesin dan semuanya, motor, mesin. Motor kan mobil itu juga ya. Motor, mobil, lalu bagaimana kesempatan itu? Dan sekarang antar berapa? Jadi ini grup kegemaran deh, kasihan dan kegemaran sama dengan ini. Dari dulu, dari masa muda. Iya. Ya, itu adalah salah satu ruangan di mana Pak Mahfud sedang dilakukan klarifikasi atau apa ya, dipertemukan juga dengan seorang dokter psikiater di mana ditabayun atau diklarifikasi tentang pemahaman dan pikirannya. Sebelumnya memang santer diberitakan tentang keberadaan Pak Mahfud ini memiliki pemahaman dan pikiran yang berbeda, terutama dia memang belajar agama, mengklaim dilakukan secara langsung, berguru langsung pada Tuhan, dan akhirnya hari ini dilakukan tabayun atau klarifikasi bagaimana soal pemikirannya. Sementara kemarin pihak kejaksaan melalui Bakor Pakem juga sudah melakukan rapat, dan memang dari beberapa hasil dilakukan memang kelompok Mahfud Kianto ini dianggap pemahaman atau pikiran yang berbeda dan bukan sebuah aliran ajaran sesat karena memang tidak diajarkan. Apakah timbul keinginan
kepada Anda untuk melompat ke dalam air jika Anda harus berjumpa. Jika dibandingkan dengan orang lain, apakah Anda lebih sering mengalami rasa takut? Tidak. Tidak mau tiwak? Ya, itu adalah ruangan yang keberadaan Pak Mahfud sedang diklarifikasi atau sedang bertemu dengan dokter psikiater. Dari info awal yang kita terima dari RSUD Bangil ya, sekarang lagi ditanya bagaimana perasaan dan sebagainya. Pak Korpakum sudah menyatakan bahwasannya apa yang di jadikan pemahaman oleh kelompok ini sebenarnya bukan aliran sesat begitu, tapi pemikiran yang berbeda. Jadi mencoba untuk dilakukan pembinaan dengan hari ini didatangkan di KUA. Mereka datang tadi sempat sekitar pukul 9, mereka datang bersama 3 orang masing-masing, Pak Mahfud dan anaknya, juga ada salah satu keponakan yang bernama Franky Sirojul Huda Khalil kalau tidak salah tadi. Ini suasana memang ramai sekali kan, banyak orang yang datang. Saya ngintip dari jendela ya. Sudahkah Anda untuk waktu yang agak lama memainkan permainan yang sama? Ya, demikian informasi yang bisa kita bagikan kepada Anda untuk pagi ini terkait update keberadaan yang sempat viral diduga aliran sesat. Saya berada di kantor KUA Kecamatan Purwosari melaporkan kepada Anda tentang situasi tabayun kelompok Mahfudianto. Jadi sudah saya perlihatkan suasananya bagaimana kemudian dilakukan klarifikasi oleh pihak MUI maupun dari psikiater yang hadir dan saat ini sedang bertanya kepada Pak Mahfudianto. Mereka bertiga yang dihadirkan di sini beralamatkan di wilayah Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari KUA Kecamatan Purwosari, kita laporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.